Rasulullah SAW bersabda, "Ainani adua makan la tusibuhu manar," yang tidak akan terkena api neraka. Pertama adalah ainin bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ainin batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang bermalam karena menjaga fi sabilillah. Kata kata fi sabilillah kalau mutlak itu maksudnya juga. Nah, maka kita niatkan dalam kita tidak tidur pada malam hari ini selain untuk mendengarkan ceramah ilmu. Demikian juga kita niatkan untuk menjaga keamanan kaum muslim. Karena biasanya pada malam-malam seperti ini di mana banyak orang yang berkumpul dan banyak orang yang keluar malam, maka seringkali ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan yang akan mengganggu kaum muslimin, maka kita siap di dalam membela dan memberikan perlindungan dan memberikan